Ini sedikit mudah-mudahan bisa menambah paham kita, kenal kita dengan Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Bila ada pertanyaan, sejak kapan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu ta'ala anhu beliau tahu bahwa beliau itu wali, mulai kapan? Dalam kitab Al-Ainiyah disusun oleh Imam Al-Haddad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, menyusun satu kitab Al-Ainiyah manaqib para wali wali Allah, tentu di dalamnya ada manaqib sultan raja dan para wali, yaitu manaqibnya Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Disampaikan bahwasanya Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh seseorang, assalamualaikum ya Syekh, wahai Syekh, ya Sultan Aulia, ya Baus, sejak usia kapankah engkau tahu bahwa engkau seorang wali Allah? Beliau menjawab, di usia 10 tahun, kala itu aku masih kanak-kanak, aku selalu mendapati bila mana aku datang kepada tempat aku belajar atau madrasah, senantiasa malaikat-malaikat Allah mengiringi terap langkahku. Kemudian bila mana aku hendak main pada teman-teman yang lain, maka malaikat itu berkata, ya Mubarak, hai orang yang diberkati. Dalam kitab Al-Ainiyah juga disampaikan bahwa saya, Syekh Abdul Qadir Jailani di usia 10 tahun tersebut sudah mampu dengan kudrah dan kekuatannya Allah melihat daripada makhluk-makhluknya Allah, yaitu malaikat-malaikatnya Allah mengiringi beliau. Bila mana beliau hendak bermain ke teman-temannya, malaikat mengatakan, ya Mubarak, wahai orang yang diberkati, bila mana aku datang ke madrasahku, aku hampiri di sana, kemudian aku saksikan malaikat-malaikat itu berkata, mundur, mundur, mundur kalian untuk ini wali Allah. Usia 10 tahun. Di usia 10 tahunku, pernah aku jumpa seseorang yang mana orang ini mampu melihat pula malaikat-malaikat yang mengelilingi aku. Dan ternyata orang ini adalah seorang abdal, wali abdal. Aku berjumpa dengan seseorang, lalu orang itu berkata, ya malaikat, wahai malaikat, keistimewaan macam apa oleh si anak kecil ini yang telah diberi oleh Allah Ta'ala? Lalu para malaikat mengatakan bahwasanya si anak kecil ini yang bernama Abdul Qadir, Allah telah muliakan dirinya, kelak dia akan berkata, hadhihi qaddamayya ala raqabati kulli waliyin lillah, ini anak kecil kelak nanti satu-satunya wali Allah yang akan berkata, hadhihi qaddamayya, ini kedua telapak kaki saya, ala raqabati kulli waliyin lillah, ada di tengkuk batang lehernya semua wali-wali Allah. Manusia yang sangat dimuliakan adalah golongan para wali Allah. Beliau mengatakan, hadhihi qaddamayya ala raqabati kulli walidillah, ini kedua telapak kaki saya ada di tengkuknya, di batang lehernya, kulli semua walidillah, wali-wali Allah. Dan di kitab yang bernama Al-Lujainidani fi dzikri manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu ta'ala anhu, yang disusun oleh seorang ulama besar, seorang mazhab bermazhab Syafi'i, yang menyusun kitab Maulid, kita sering sebut Maulidnya dengan Rawi Al-Barzanji. Beliau menyusun kitab manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani dengan diberi nama Al-Lujainidani fi dzikri manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau katakan lebih dari itu, bahwasanya Syekh Abdul Qadir pernah berkata, ana markubuhu min jami'i ashabi wa muridi ila yaumil qiyamah, aku akan tolong nanti, aku akan bela nanti, min jami'i ashabi wa muridi wa muhibbi, semua murid-muridku, semua sahabat-sahabatku, semua pencinta-pencintaku, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ana naibu rasulillah, ana hujatullah alaikum yaumal ardi, aku akan bela kamu di hadapan Allah nanti.
Begitu ini wali-wali. Ini yang hadir di sini. Sebelum kita lahir, nama kita sudah ditampakkan oleh Allah. Ya Abdul Ghadir, hai Abdul Ghadir, inilah nama orang-orang yang akan mencintai engkau nanti, yang akan menjadi murid-murid engkau nanti, yang akan menjadi muhibbin-muhibbin engkau nanti. Dalam kitab tersebut, dalam kitab Al-Jinidani fi Dzikri Manaqib Syekh Abdul Ghadir Jilani, beliau berkata, Syekh Abdul Ghadir Jilani pernah mengatakan bahwa satu hari aku melihat unta yang kertas yang begitu luas, begitu besar, menjuntai dari ujung langit turun sampai ke bumi. Di situ aku lihat nama-nama orang yang begitu banyaknya. Aku tanya, ya Rob, ini nama siapa? Lalu terdengar jawaban kepadaku, ini adalah nama orang-orang yang akan mencintai engkau kelak, ya Abdul Ghadir. Yang hadir, yang dari rumah tertarik, hatinya tertikat, hatinya untuk hadir di majelis manaqibnya Syekh Abdul Ghadir Jilani, sebelum kalian lahir, namamu sudah tercatat dalam kertas tadi. Alhamdulillah. Ada pernah orang tanya sama saya, apa hukumnya orang yang gak cinta sama wali? Orang gak cinta sama Nabi udah jelas hukumnya bagaimana? Orang benci kepada Nabi udah jelas hukumnya bagaimana? Orang yang gak cinta pada wali bagaimana? Dijawab dalam kitab Al-Kirtas Syarah Ratibul Aqtas. Dikatakan bahwa orang yang tidak cinta kepada para wali Allah mal'un. Apa mal'un? Dilaknat. Apa tadi selanjutnya? Na'udhu wa syaqiyun. Apa selanjutnya? Syaqiyun. Dilaknat. Terugi. Na'udhu billah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah takdirkan kita orang yang cinta kepada ini wali Allah dan tidak tanggung-tanggung, satu-satunya wali yang mampu dan diberi izin oleh Allah Taala untuk mengatakan bahwa tadi aku akan bela kamu nanti di hadapan Allah. Anna hujjatullah alaikum ya rabbal alamin. Ini kabar baik, tapi ada syaratnya. Dan disebut dalam kitab manaqib, tulisan tangan guru besar kita ini, ada syaratnya. Istiqomah yang penting kamu. Istiqomah dalam hubbi, mencintai aku, mencintai beliau, ada buktinya. Bagaimana? Ikuti perbuatan-perbuatan baiknya beliau sebisamu. Sudah sedikit, mudah-mudahan bisa makin menambah kepahaman kita, keyakinan kita bahwa ini Masya Allah luar biasa, semata-mata dengan taufik Allah Taala kita bisa hadir di sini. Alhamdulillah. Barang siapa hadir di majlis pembacaan manaqib saya, sungguh saya hadir di situ. Barang siapa hadir di kala pembacaan manaqibku, sungguh aku ada di situ. Beliau berkata demikian dalam kitab Bahjatul Asrar. Insyaallah secara rohani beliau ada di tengah kita. Dan mudah-mudahan Allah jadikan beliau menjadi wasilah terbaik kita, mawasilah yang akan menyampaikan kita untuk bisa mengikuti jejak daripada salafun salihin para awliya Allah, hingga bermuara nanti kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihi, Rabbi fanfa'na bi barakatihi, wahdina husna bi hurmatihi, wa amitna fi tariqatihi, wa ma'afata minal fitani, Rabbana taqabbal minna sirul fatiha. Alhamdulillahirrahmanirrahim. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك خير ما نرجو وخير ما لم نرجو، ونعوذ بك من شر ما نحذر من شر ما لا نحذر، وقفنا لسوء ما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.